ini nanti kami akan koordinasikan, karena terus terang saya baru tahu hari ini. Itu pun tadi saya waktu ada di lapangan untuk mencari atau menentukan tempat Surabaya Heritage, karena pariwisata kita akan tingkatkan melalui wisata Surabaya Heritage. Waktu di lapangan saya dapat telepon baru ada acara seperti ini, sehingga nanti setelah ini kami akan segera koordinasikan dengan Pak Armuji bagaimana langkah-langkah kami berikutnya. Kalau kami sampaikan, bayang-bayang itu adalah menjadi pelucut semangat kami. Bagaimana kami membangun kota Surabaya lebih dari yang dilakukan oleh Bumisma. Ketika ada contoh yang baik, bukan berarti kita harus mundur. Tapi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik? Melanjutkan apa-apa yang perubahan yang lebih baik untuk kota Surabaya. Jadi sebetulnya masih banyak PR-nya, misalkan nanti anak-anak bagaimana soal pendidikan. Saya sudah mulai merintis, tapi dia harus terus melanjutkan supaya anak-anak bisa bersaing di era globalisasi ekonomi ini. Pasti ada lah, pasti ada. Ya, jadi misalkan saya nitip bagaimana misalkan tadi bagaimana anak-anak miskin itu bisa misalkan pendidikannya sampai perguruan tinggi, bukan hanya sampai SMA, SMK, supaya mereka bisa bersaing begitu. Taruhlah dia SMA atau SMK, dia punya kualitas yang bagus sehingga dia bisa kompetitif saat mereka bekerja.